harus nurut, harus tegak lurus. Petugas partai itu Pak untuk yang tidak harus petugas partai harus nurut. Maka lebih baik kalau saya boleh bilang, kalau enggak mau jadi petugas partai, saya enggak ngomongi lagi anggota partai, petugas partai artinya yang diberi tugas oleh partai, out, begitu aja, mundur. Jangan lagi orang yang kemarin toh saya cerita ada toh kasus saya pecat, nah baru udah limpangan nggak jelas, nangis-nangis minta dikembalikan blak 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 gitu. Itu apa, tidak ini dan ini tidak jadi satu, masa kan apa telat toh, itu telat mikir toh, ya terang dong, berkhianat sama partai ya out, mau mundur atau out gitu aja. Jangan sampai deh masa-masa sekarang ini ada yang seperti gitu loh. Akan saya omongi terus setiap kali mengingatkan. Nah jadi kan kita ini kan mau menang, kita mau jadi partai pelopor, bisa apa tidak bisa. Kalau saya ngomong gini kan mungkin aja ada yang mencibir gitu. Ya terserah aja kalau saya sih. Karena kalian ini loh, tahu gak? Bala tentara saya tuh ya kalian loh. Kaliannya melempem. Melempem lah saya. Jangan lupa loh. Kalau kalian gak mau bergerak, itu gimana mau besar partai kita? Ya jangan lupa loh. Apa jadi ketiga kan? Ketua DPC itu ketua umpamanya, ketua sekretaris bendahara. Itu minimal yang harus mengorganisir apa yang harus diberbuat di daerah ini. Kepentingannya apa? Kalau kita masih rendah dilihat dari DPRD-nya, bagaimana kita bisa mengambil lagi suara untuk bisa lebih daripada yang telah kita dapatkan? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!